Salam sejahtera Malaysia. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ketua Hakim Negara akhirnya tidak dapat bersabar lagi dengan tuduhan-tuduhan yang melulu. Akhirnya Ketua Hakim Negara mengumumkan satu perkara yang pasti mengejutkan semua orang, termasuklah Hardi Awang, Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim, malah semua orang lah. Nah, semua ahli politika, bukan ahli politika, tapi yang membuat tuduhan melulu kepada Badan Kehakiman Negara. Ha, baru kamu tahu. Tuduhan hapuskan sistem perundangan Islam. Ini penegasan Ketua Hakim Negara. Harapan Daily, 15 Januari. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tun Mat menegaskan bahawa dua keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini, termasuklah kes Forum SIS, pada dasarnya menyentuh persoalan sama ada Badan Perundangan Negeri Selangor diberi kuasa untuk meluluskan undang-undang tertentu. Ini adalah bentuk cabaran yang jelas dan merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan kita, kata beliau. Beliau juga berkata malangnya kedua-dua kes ini dijadikan oleh sesetengah pihak lebih daripada apa yang sebenarnya. Digembar-gemburkan lebih-lebih. Siapa yang makan lada terasa pedas dialah. Katanya kes-kes ini tidak ada kaitan dengan hakikat Islam, adalah agama Islam yang tulen. Ia hanyalah bertujuan untuk menekankan semula persempadanan kuasa yang jelas di antara persekutuan dan negeri-negeri, katanya dalam kenyataan itu. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pembukaan tahun Undang-Undang 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC Putrajaya pada hari ini. Menurutnya, komen pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab itu disasarkan untuk menggambarkan bahawa kononnya Badan Kehakiman ini mempunyai agenda atau motif untuk menghapuskan Islam di negara ini, atau agenda menghapuskan sistem perundangan Islam di negara ini. Jadi inilah jawaban daripada Ketua Hakim Negara. Rupa-rupanya ada manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab yang cuba untuk menggunakan perkara ini menjadi bahan-bahan untuk politika, untuk apa-apa kepentingan yang tidak sepatutnya. Jadi dengarkan penjelasan daripada Ketua Hakim Negara ini. Bukannya mau mengganggu-gugat, tidak, tapi hanya mau untuk memastikan semula persempadanan kuasa di antara persekutuan dan negeri-negeri. Kata beliau lagi, komen dalam kedua-dua kes adalah jauh dan luas. Dalam sesetengah bahagian, komen-komen ini secara tidak wajar mempersoalkan kepercayaan pribadi hakim tertentu atau malah motivasi mereka dalam membuat keputusan sedemikian. Di satu sudut lain, katanya, komen sedemikian menimbulkan kebencian dan menimbulkan niat jahat dalam kalangan orang ramai terhadap Badan Kehakiman, atau kebimbangan terhadap keputusan nanti dianggap telah diputarbelitkan. Di sudut lain pula, katanya, orang ramai dihimpunkan dan kehadiran mereka digunakan untuk menakut-nakutkan para hakim. Katanya, contoh ini menunjukkan bagaimana kebebasan kehakiman terhakis dan bagaimana keyakinan orang ramai terhadap Badan Kehakiman terjejas, kata Tengku Maimun lagi. Saya Admin The Twin TV sentiasa percaya kepada Perlembagaan Negara Malaysia. Kita percaya kepada Badan Kehakiman, dan semua yang mereka lakukan itu adalah berlandaskan kepada undang-undang sedia ada dan kepada Perlembagaan Negara Malaysia. Wahai semua ahli politik, wahai semua orang-orang yang tak bukan ahli politik, yang bukan ahli politik tapi cuba menggunakan benda-benda macam ni untuk mengganggu-gugat keyakinan dan mengganggu-gugat kepercayaan rakyat kepada Badan Kehakiman, berhentilah buat. Kerana kamu melakukan satu perkara yang tak betul. Bertobatlah cepat-cepat sebelum merosakkan negara Malaysia. Kalau tak suka, keluarlah dari Malaysia. Tak payahlah tinggal di Malaysia. Sebab Malaysia ini negara berdaulat, ada perlembagaan. Kita tak main-main.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian? Minggu ini minggu kedua kita di dalam tahun 2024. Pastinya banyak berita-berita yang hangat. Antara yang hangat diperkatakan dan ada kawan, viewer, ada rakan di dalam pemerhati politik, menganalisis politik Malaysia bertanya kepada saya, bagus tangkaplah Raja Petra Kamarudin itu. Itu mungkin nada dia yang marah, tapi akhirnya saya berjaya tenangkan dia. Saya kata bukan senang untuk tangkap Raja Petra Kamarudin, sebab dia ini gelendangan, pelarian politik, pelarian yang terpaksa merempat di negara orang kerana dia takut untuk balik Malaysia, saya kata. Dan dia berada di saya tidak pasti kalau dia dapat suaka atau tidak, tapi untuk tangkap dia itu bukan mudah, perlu banyak proses. Tapi saya setuju kalau dia boleh ditangkap mengikut undang-undang, boleh ditangkap mengikut luras undang-undang, dan kalau diberikan kuasa penuh kepada PDRM untuk tangkap dia, saya setuju, tangkaplah. Sebab kenapa? PDRM dah lama tunggu dia ni balik Malaysia untuk dibicarakan untuk kes-kes tertentu. Bukan dibicarakan saja, tapi untuk disiasat, memberi keterangan dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia tak balik Malaysia, entah kenapa dia takut balik Malaysia. Hanya orang yang bersalah yang takut balik rumah. Home is the best place, the safest place, should be. Sepatutnya rumah itu adalah tempat yang paling selamat. Negara sendiri adalah tempat paling selamat. Kecuali kalau Raja Petra Kamarudin pernah buat tai dekat Malaysia lah. Kalau dia pernah buat hal dekat Malaysia, mungkin dia takut lah balik Malaysia. Dia takut kena tangkap kah, kena saman kah, kena dakwa kah, mungkin dia takut lah. Tapi kalaulah dia boleh balik Malaysia, saya fikir banyak persoalan-persoalan, banyak siasatan yang boleh dilakukan terhadap beliau. Di antaranya yang paling hangat sekarang ini, malah bukan saja hangat, hangit, dia dakwa menurut trisikan dia kelah, nama maklumat yang dia dapat lah, ada 120 lah, macam-macam. Tapi sebenarnya tak ada ya. Baru sebentar tadi saya baca satu lagi tajuk artikel. Ini Ketua Polis Negara, IGP sendiri yang tampil dan mengatakan kalau memang betul sudah cukup nombor, sudah cukup angka, sudah cukup MP, sudah cukup sokongan, mereka pastinya sudah menghadap di Pertuan Agong, kata Ketua Polis Negara. Maksudnya tak ada. Jadi Raja Petra ni seolah-olah dia ni pembohong nombor satu dunia, bertaraf dunia dah, bukan bertaraf Malaysia, bertaraf dunia. Kerana dia bukan di Malaysia, jadi dia bertaraf dunia lah, memang hebat lah. Tapi banyak-banyak perkara yang bertaraf dunia yang tak baik-baik, elakkanlah. Apa yang menariknya kalau jadi pemfitnah, pembohong nombor satu dunia? Tak ada orang yang bangga pun, malah orang benci adalah. Jadi pada pendapat saya, betul lah apa yang kawan cakap, apa yang saya ditanya itu. Tangkap sajalah kayak apa nih Raja Petra Kamarudin, tangkap saja. Tapi janganlah marah ikut perasaan, jangan buat keputusan ikut emosi. Jangan buat keputusan waktu marah, sebab selalunya keputusan yang dibuat masa marah, masa ikut emosi, itu keputusan yang tak berapa nak elok lah. Jadi kena faham ya, ada proses, ada perundangan tertentu yang perlu dilaksanakan, perlu dipenuhi untuk menangkap beliau. Jadi dia masih lagi boleh disebut sebagai gelendangan, gelendangan kerana dia tak balik-balik rumah. Kesian juga. Tapi itulah, siapa suruh? Orang sampai bilang kotor, padan muka lah.
Siapa suruh buat perkara yang tak betul, yang langgar undang-undang? Akhirnya siapa yang susah? Oke, okay? So sabar, sabar semua yang marah-marah itu sabar. Semuanya pasti ada masanya. Kita jumpa lagi, bye-bye.